so much. Di program viral. Nah, kali ini aku mau nyobain naik Launch in the Sky. Daripada kalian penasaran, ikutin aku aja yuk. Dan pengen nyobain sih, kira-kira kita di ketinggian berapa ya? Wow. Nah, Detikers, aku makanan pertamanya udah diganti sama mas-masnya. Oke. Udah nyampe nih, barusan dianterin sama mas-masnya nih. Jadi di sini kita disediakan 3 loh. Garpu, nggak tahu aku gunanya buat apa. Terus ada 1 sendok. Ini untuk dessert kali ya. Ini untuk motong steak. Nah, jadi aku mau cicip dulu nih makanan yang pertama pakai sendok yang ini kali ya. Aku coba. Di sini udah ada, aku belum nyobain sini apa. Coba kita pros dulu ya. Wow. Oke. Aku cobain ya. Oh iya, Detikers. Aku mau kasih tahu ke teman-teman Detikers semua, kalau ini kursinya bisa diputar. Tapi nggak bisa 90 atau 180, nggak bisa, cuma 45 derajat doang. Tuh. Nah, cuma bisa 45 derajat. Cukuplah buat lihat-lihat ke bawah dan cukup tinggi. Tadi aku juga dengar kalau misalkan ini tuh ketinggian 50 meter. Cukup ya, cukup menakutkan ya teman-teman Tekes ya. Aku lanjutin lagi deh, sambil nunggu menu-menu selanjutnya. Dapat menu selanjutnya ada mocktail. Aku nggak tahu sih ini atasnya apa ya. Tapi kayaknya seger banget deh ini, kayaknya sama sama itu. Cuman aku nggak tahu ya. Tapi bedanya yang sebelumnya yang tadi itu ada daun mintnya. Aku nggak bisa nebak sih sejujurnya. Ada potongan nanas. Nah, Detikers, aku masih mau ngasih informasi lebih lanjut nih. Meja ini, table-nya itu akan diputar sekali 5 menit nih. Nah, udah gitu, kayaknya kita akan dimanjakan kemacetan Jakarta. Teman-teman ntar bisa lihat sendiri. Jadi kita bisa, nih ini lagi muter nih. Jadi nanti aku bisa ngadep ke arah Ritz-Carlton di depan. Tadi aku ngadep gedung. Nah, sekarang di Ritz-Carlton depan. Kayaknya akan dapat suasana yang bagus sih. Nanti kita lihat ya ke bawah itu ada kemacetan Jakarta. Kalian bisa makan with kemacetan Jakarta ini, Detikers. Oke. Okay.
kita dapat Caesar salad. Nih. Aku langsung nyobain kali ya. Oke. Sebenarnya rasanya emang rasa Caesar salad pada umumnya sih. Cuman lebih enak karena makan di atas langit kali ya. Nah, Ritikers, aku juga mau kasih tahu kalau misalkan ini tuh nggak ada pelindung samping kiri kanan. Jadi kita bisa lihat view di depan sana ada jembatan Semanggi yang muter-muter itu. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Dan ini kalau misalkan lihat ke bawah benar-benar yang kayak tinggal langsung lihat ke bawah. Aman sih di sini karena kita dilindungi pakai ini. Pakai apa sih namanya ini? Safety seat belt. Aku hampir lupa kan. Safety belt. Cuacanya udah mulai mau ke malam nih. Kalian lihat kan anginnya terbang-terbang nih, sepoi-sepoi rambut aku. Lumayan ya berasa. Tuh, teman-teman misalnya tuh di atasnya agak sedikit goyang-goyang karena mungkin karena di atas yang nggak ada pembatas, jadi agak berasa kalau misalkan ada angin lumayan kencang. Dan di sini musiknya juga oke sih kalau misalkan buat dinner-dinner cantik yang mau dilamar, kayaknya mending ke sini aja nggak sih? Nah, teman-teman bisa lihat tuh di malam di Jakarta ini jalanannya tuh di samping tol banget nih. Jadi tuh di Tekers, jadi di sini tuh kalau misalkan masak itu langsung di sini, di belakang sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi tuh nggak ada persiapan dari bawah. Chefnya, kokinya juga masak di belakang langsung ya di Tekers ya. Aku mau makan steak in the sky. Nah, aku agak penasaran sih, kita tuh disediain berapa kali makanan, berapa kali minuman. Jadi abis ini aku masih nunggu nih, kira-kira kalau akan dikasih apa lagi ya. Bisa kali ya, tapi kita tunggu aja ya. Aku mau dada-dada sama teman-teman yang ada di gedung. Seru ya, kita bisa kontak antar gedung ya. Aku malu sih sejujurnya. Yang dikerasin gitu sih, coklat putih. Oh iya, aku mau kasih tahu ini kayaknya last menu karena ini kita dikasih dessert. Aku cobain ya. Enak. Enak ya? Enak. Boleh. Enak. Turun ke bawah, kita dikasih kesempatan 1 jam. Berarti 60 menit kita ada di atas awan. Kok atas awan sih? Kita di atas lah pokoknya. Dan ketika aku hampir mau landing nih ke bawah nih. Dan alhamdulillah, finally, kita selamat! You landed safe! Thank you so much for having us on board in Lounge in the Sky Indonesia. Have a good night everyone! Bye-bye! Bye! Lagi mau ngobrol nih sama founder plus CEO dari Dips Asia nih.
sama Mas Arfi. Halo. Halo. Nah, Mas, aku boleh nanya nggak sih? Ya. Ini tuh sebenarnya apa sih Lounge in the Sky? Jadi Lounge in the Sky ini sebenarnya pengalaman makan malam di langit, ya. Jadi dia bergantung kepada dua benda. Nomor satu, makanannya. Okay. Nomor dua, view-nya. View, okay. View yang untuk Kota Jakarta di sini. Jadi pengalamannya lain daripada yang lain. Betul sekali. Bukan, tak ada restoran lain yang memberikan kamu merasakan seperti kamu terbang di langit sambil makan. Oke. Okay. Nah, kenapa di Jakarta nih milihnya nih? Oke, okay, karena nomor satu orang Jakarta suka makan. Oke. Okay. Nomor dua, Jakarta media sosialnya memang popular. Produk ini ramai yang untuk media sosial, untuk mengambil gambar, untuk Instagram, untuk view, okay, kan? Dan nomor tiga, Jakarta ramai penduduk, ramai orang muda. Dan produk ini memang orang muda yang suka mencuba. Oh, oke, okay. Berarti ini konsepnya memang disediakan untuk warga Jakarta dan khususnya untuk anak-anak muda berarti ya? Sebenarnya bukan hanya warga muda, okay, ibu bapa semua yang boleh pergi. Okay. Sebab kalau ibu bapa ada birthday atau celebration anniversary, dinner engagement gitu, boleh. Kan, ya? Corporate pun boleh, corporate private event, okay, boleh untuk semua. Oh, oke, okay, berarti semuanya bisa kalian cobain. Yeah. Nah, aku mau nanya lagi nih, untuk alatnya itu kan ini juga tersedia di berbagai negara nih. Alatnya apakah sama, apakah beda nih? Ya, jadi Lounge in the Sky ini, masternya Dinner in the Sky. Okay. Dinner in the Sky, meja tersebut sudah berada di 65 negara. Tapi meja yang untuk Jakarta ini memang berbeda. Okay. Meja ini yang ketiga di seluruh dunia. Oh, okay. Ya, meja ini special. Special. Special sebab kamu boleh membuat private booking, private meja sendiri. Iaitu okay, empat orang dan ada 8 meja kecil. Private. Private. Ada 8 meja kecil menjadikan totalnya 32 orang. Oh, oke, okay. Berarti kalau untuk tiga, tadi kan cuma ada tiga negara, itu Indonesia, duanya? Indonesia, Belgia dan Arab. Misalnya. Arab, yeah. Oh, oke, okay. Yeah. Aku pernah lihat sih yang di Arab. Iya, yeah, itu. Oke, okay. Nah, oke. Okay. Terus kira-kira untuk Lounge in the Sky ini di Indonesia sendiri akan berapa lama nih? Apakah 3 bulan? Apakah akan selamanya nih? Iya. Yeah. Aku kepo nih. Jadi sambutan yang kami lihat, apabila kami membuat marketing, ramai orang di Indonesia berminat pada produk ini. Kami untuk sekarang akan sudah membuka kalender sampai bulan Disember. Okay. Jadi, tetapi setiap hari ramai yang ada mau celebrate birthday-nya di sini. Jadi kena cepat-cepatlah, walaupun mungkin birthday kamu lama lagi, tapi cepat booking kalau tak orang lain sudah booking dulu. Jadi buat teman-teman Itikers nih yang mau ulang tahun, mau pre-wed, betul, langsung booking aja kali ya. Nah, aku juga mau nanya nih, di sini ada tersedia paket nggak sih? Kayak mungkin business class atau standard class? Betul. Jadi di sini kami ada 3 jenis paket, yaitu paket pertama, paket standard. Ada 4 jenis makanan disediakan. Paket kedua, paket business, di mana mereka juga disediakan makanan dan minuman di lounge sendiri sebelum naik ke atas, di waiting area di sini. Oh, okay. Dan yang ketiga ialah paket first class. Paket first class makanannya pun lebih dan mereka dapat penginapan 1 malam di hotel 5 bintang. Oh, Art Hotel Suite. Nah, seminggu lagi kan mau Ramadan nih, mau bulan puasa. Kira-kira ada paket buat buka puasa nggak ya? Iya, kami sudah pun mengambil kira bulan Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan, kami telah adjust masa kami, timing kami. Dan sememangnya pengunjung-pengunjung boleh membuka puasa di langit. Oh, oke. Okay. Berarti untuk buka puasa boleh. Itu startnya dari jam untuk standby di sini ya? Kena, jadi maknanya kalau kita naik atas, kena datang sebelum 1 jam. Oh, oke. Okay. 1 jam standby. Sebelum 1 jam sebelum buka puasa. Jadi kami boleh, anda boleh check in, letak barang dalam locker, menggunakan bilik kamar kecil, dan semua itu lepas tu kami akan bawa kamu naik di atas dan kita berbuka puasa sama-sama di langit. Kapan lagi buka puasa di atas langit ya kan teman-teman ya? Nah, kira-kira untuk syarat naik ke atas itu ada nggak sih? Misalkan berat badan harus berapa, terus kayak nggak boleh punya penyakit apa gitu, tiba-tiba kan misalkan di atas panik, iya, gimana gitu? Jadi yang penting mereka kena ketinggiannya kena 145 cm dan ke atas sebab untuk mereka kami memakai seat belt tersebut kena mencukupi ketinggiannya. Kedua, berat badan kami tidak boleh melebihi, pengunjung tidak boleh melebihi 150 kg seorang. Okay. Itu berat badannya untuk memastikan keselamatan kan.
Dan yang ketiga untuk berumur 17 tahun dan ke atas sahaja. Oke, berarti syarat yang utama tuh nggak boleh lebih dari 150 kilo, terus 17 ke atas. Iya. Nah, untuk ketinggiannya nih kira-kira berapa tinggi sih? 50 meter, lebih 50 kurang meter. Dalam 12 tingkat. Oh, 12 okay. Tingkat bangunan. Berarti 50 meter itu untuk 1 jam di atas ya? Iya, 1 jam. Wah. 50 meter di atas. Lumayan dia titik keras ya. Nah, tadi aku kan udah nyobain nih di atas nih. Terus kira-kira untuk staff all crew yang ada di Launch in the Sky sendiri itu kira-kira ada berapa ya? 6 orang. Jadi 6 untuk orang. 32 orang yang akan makan di atas, ada 6 staff yang akan menyajikan makanan untuk mereka dan menjaga mereka di atas, termasuk safety officer. Oke, safety officer berarti ya. Nah, aku juga mau nanya nih. Kalau misalkan nih tiba-tiba ada pengunjung datang, terus tiba-tiba panik di atas, gimana? Tidak mengapa, sebab kami mempunyai safety officer di atas. Jadi jika apa-apa masalah pun, safety officer akan berhubung melalui walkie-talkie dengan orang di bawah, safety officer di bawah. Dan kami boleh perlahan-lahan membawanya turun dan memberikannya berehat di bawah. Oke, jadi jangan panik buat teman-teman misalkan takut atau nggak panic attack gitu tiba-tiba di atas, nggak apa-apa, soalnya di atas juga ada safety officer-nya di atas. Nah, oke Arfi, untuk harganya berapa sih? Oke, okay, harganya yang standar ialah 1.6 juta dan business 2.2 juta dan kalau first class yang termasuk penginapan hotel 5 bintang untuk satu malam 3.7 juta seorang. Okay. Nah, aku juga kepo nih. Untuk maintenance dari Launch in the Sky-nya sendiri tuh kira-kira diceknya tuh berapa lama sekali gitu? Kami cek setiap hari. Setiap hari. Antara SOP dan protokol kami setiap hari. Sebelum kami memulakan operasi, sememangnya ada safety officer yang mempunyai checklist yang disediakan untuk memastikan semuanya dalam keadaan yang selamat. Nah, last question nih. Kira-kira nanti ada rencana lagi nggak mau buka tempat lain di mana gitu? Ya, ya pastinya ada sebab Indonesia ini besar dan Indonesia sangat cantik. Banyak tempat menarik dan cantik di Indonesia seperti Bali, Jogja, dan banyak lagi tempat yang cantik. Kami ada rancangan untuk ke negeri-negeri lain di Indonesia, tetapi kita pastikan Jakarta hebat dulu ya. Pastinya. Nah, untuk teman-teman di terkait sekalian, jangan lupa datang ke sini nih. Nah, Arfi makasih udah bisa sharing-sharing dan udah nyobain, atau aku udah nyobain ke atas dan seru banget sih. Tapi best. Best banget, teman-teman di terkait harus nyobain. Makasih ya, Arfi. Thank you. Segitu dulu experience aku naik Launch in the Sky di atas, cukup seru banget dan aku kenyang juga nih. Nah, aku tadi juga udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama founder sama CEO-nya juga nih. Nah, menurut Detikers gimana nih? Seru kira-kira apa enggak? Nah, daripada penasaran, boleh langsung cek aja di Launch in the Sky Jakarta. Nah, aku mau istirahat udah malam. Dadah, aku tutup dulu ya. Sampai di viral minggu depan. Dadah! Pulang dulu ya.